permainan tenang. Oh, Nana fokus lepas. Nana lepas, dia menuju ke pintu gol. Nana bagaimana? Dan itu dia sepakan penalti untuk pasukan UiTM FC. Satu larian kencang dilakukan oleh Nana Poku. Nana berjaya meninggalkan pemain-pemain Perak tadi untuk meluru masuk ke dalam kawasan yang berbahaya untuk dia disentuh. Dan pengadil perlawanan Muhammad Nazmi Nasaruddin tidak teragak-agak menyaksisinya menguis, terkuis kaki Nana Poku. Perhatikan bagaimana lajunya larian Nana Poku. Satu tackle yang dilakukan dari arah belakang oleh Danish Hazik. Dia berjaya meninggalkan tackle pertama. Sepakan penalti yang dimiliki pemain berusia 28 tahun dari Ghana. Dia pernah beraksi untuk kelab Al-Makia dalam Liga Qatar pada musim 2019. Musim ini merupakan tahun pertama Nana Poku yang mendapat kepercayaan Franz Bernhardo untuk mewakili UiTM FC. Gol yang sangat didambakan oleh pasukan UiTM FC pada minit ke-19. Nana Poku. Hafizul menanti. Nana Poku, dan itu dia gol pertama UiTM FC. Satu gol. Nana Poku memberikan satu sepakan yang menarik. Hafizul rebah di sebelah kiri. Bola menerjah di sebelah kanan. Jadi, gol tersebut merupakan cabaran dan juga tekanan mungkin dihadapi oleh pasukan tuan rumah. Apa makin menunjukkan kemantapan mereka. Oh, lepas Nana Poku. Dia tidak offside. Peluang untuk Nana Poku. Gol. Gol kedua pasukan UiTM FC. Sesuatu yang tidak dijangka di bahagian benteng pasukan tuan rumah. Nana Poku. Bagaimana gerakan itu dicipta. Satu kuisan yang baik. Nana tidak berada dalam posisi offside dan dia menggunakan kesempatan itu untuk menewaskan Hafizul di sebelah kiri. Dikan oleh pengadil perlawanan. Departemen. Percubaan Leandro dan itu dia gol. Oh. Dikan oleh pengadil perlawanan. Departemen. Percubaan Leandro dan itu dia gol. Oh. Di bola. Oh, kencang. Satu sepakan tepat. Gol pribadi yang ketiga jaringan Golimo di bola. Satu kepuasan pun berubah di Stadion Perak di Ipoh. Di bola memberikan gol yang sangat dinantikan oleh pasukannya untuk teruskan, kata pengadil. Advantage diberikan di sana. Peluang. Oh, gol. Kareka melepaskan rembatan kaki kiri. Satu gerakan menarik dicetuskan oleh Aguero. Hantaran lintang dari Kenny Pagraj. Dan rembatan dilakukan oleh Kareka. Jadi setakat ini Perak menunjukkan kebangkitan setelah ketinggalan 2-0. Mereka berjaya menyamakan kedudukan melalui di bola.